Balai Pelatihan Kerja atau BLK Kabupaten Sukabumi bersama-sama membuat masker kain dengan memberdayakan instruktur yang ada di BLK Kabupaten Sukabumi. Pembagian masker berbahan kain di wilayah kantor kerja BLK yang dibagikan 1000 masker kepada warga masyarakat seputar daerah Kadubunggur, Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi diapresiasi masyarakat. Selain itu, PLK akan terus berupaya memproduksi kembali, yang nantinya akan dibagikan ke berbagai lokasi di Sukabumi. Hal tersebut dilakukan untuk membantu mencegah penyebar luasan virus wabah COVID-19 atau Corona di Kabupaten Sukabumi. Diharapkan dengan adanya pembagian masker dapat membantu dan mencegah wabah virus corona. Namun demikian, masyarakat harus tetap menjaga kebersihan dan antisipasi agar tidak terjangkit virus corona dengan mendengarkan anjuran himbauan pemerintah. Alhamdulillah, syukurlah bahwa tadi kami membagikan 1000 masker yang mana kita produksi sendiri dengan memberdayakan dari instruktur kami yang ada dan kita bagikan ke masyarakat sekitar lingkungan BLK. Ini juga merupakan salah satu upaya yang kita lakukan dalam rangka memutus mata rantai COVID-19. Mudah-mudahan juga kedepannya kami akan produksi kembali yang insya Allah kita akan share ke berbagai lokasi disesuaikan dengan perkembangan kondisi yang ada. Mudah-mudahan juga harapan kami dengan kita membagikan masker tersebut ke masyarakat semakin terbangkitkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengikuti dari instruksi pemerintah, yaitu mengenai social distancing, physical distancing, dan keluar setiap hari menggunakan masker yang untuk bukan hanya untuk yang sakit tetapi yang sehat juga menggunakan masker. Ini juga salah satu upaya untuk mencegah dan memutus mata rantai COVID-19. Ini merupakan salah satu kecil upaya terikhtiar yang kita lakukan. Di luar sana masih banyak rekan-rekan kita, rekan-rekan kami semua yang terus berjuang memerangi COVID-19 ini. Kabupaten Sukabumi, tim STB mengabarkan.